Malah mati. Malah aku sing ampun. Nah. Nah, cor kok. Ding 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 ding. Nah. Ah. Dua tiga katanya. Kita berbahagia hari ini ya. Saya yang berbahagia. Ternyata nek desa Sinom Widodo ada yang produksi, aduh. Aku enggak nyongkol loh ya. Ini kalau enggak di DM kita juga enggak tahu ini. Ini Mas apa iki Mas Jirikan asmane Mas? Nek kula asline Arifin. Mas Arifin. Kira-kira iki jenenge apa Mas? Aku karena ora tahu roh ngene iki ya. Iki jenenge iku asing lho ya. Boven. Oke, Boven Mas ya. Nggih. Supaya Boven iki berarti gawe dhewe. Alhamdulillah. Aha. Produk dari asli Pati memang. Oke, iki sampai sebagai pegawai nek Mas ya. Ya. Wah, luar biasa. Iki wis berapa tahun Mas? Produksi. Kalau dari mulai awal ya 2000 ya berkah pandemi lah. Oh, berkah pandemi malah. Pandemi, jadi memang pandemi itu ada yang membawa musibah berkah. Berkah ya pandu ini. Oh. Gara-gara orang enggak disuruh. Maksudnya orang disuruh di rumah, uh-huh. Saya mikir, orang mikir, nah inilah jadi orang jadi pandu boven. Oh, kayak gini. Mungkin sebelumnya punya pengalaman dong. Punya, kalau sebelumnya punya kan kayak bikin gimana biasanya rapi, gimana biasanya ayo punya. Oh. Dulunya kan. Dulunya. Ini langsung buka langsung kayak gini Mas ya. Ya, dulunya ya belum punya kayak gini Mas. Belum punya gudang, belum punya mesin nitip-nitip ke tempat-tempat orang, ke tetangga-tangga, sewa tempat. Sekarang sudah punya temannya lah ya, temannya yang kerja di sini ada berapa ini? Nah, kalau ini kan manajemennya kan kayak gini. Setiap area itu punya nomor sendiri-sendiri. Mm-hmm. Jadi kan kita memang mau merintis brand produk. Okay. Jadi memang saya mau mengenalkan Pandu Boven ini produk asli Pati. Aha, ini juga memperkerjakan masyarakat sini juga Mas. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Masyarakat lokal. Ya memang prioritas lah. Aha. Kita kan memang UMKM jadi memberdayakan masyarakat sekitar lah. Oke. Okay. Ini dulunya pengen buka ginian Mas. Kenapa gitu? Karena yang terjadi di pasar barang seperti ini banyak Mas. Aha. Di toko-toko ini banyak. Aha. Tapi Pandu Boven ini memprioritaskan kualitas. Oke. Okay. Kalau yang memang dulu-dulu yang banyak ini kan di peti, warnanya putih, satu peti isinya 10. Mm-hmm. Kalau produk Pandu Boven ini nggak di peti, beda. Oke. Okay. Nah, soalnya barangnya itu halus. Halus. Barangnya pun beda, bahannya pun beda. Oke. Okay. Di Pati sendiri ada nggak selain Pandu yang produksi ginian? Setahu saya enggak ada. Enggak ada, makanya ini satu-satunya di Pati ya. Setahu saya. Wih, keren ini satu-satunya di Pati, makanya wong Pati harus nek toko Boven ya sono kene wae ngono lho. Serius. Mungkin bedanya gini ya, kalau misalkan di toko bangunan atau di mana gitu ya. Itu harganya beda. Beda gitu loh ya. Kalau di sini kan langsung tempat produksi gitu ya. Tapi kalau misalkan pengen pulaan ya monggo silakan. Monggo silakan buka gitu ya. Nah, bahan dasarnya apa ini? Kita ini kalau bahan dasar ya pasir biasa, pasir kering. Ini pasir dari Muntilan mungkin. Muntilan terus semen juga ya. Semennya dari supplier Hartono Pati. Mm-hmm. Semenku kan memang produknya Hartono. Makanya itu memang ini produk asli Pati, bukan dari mana-mana kan gitu. Oke. Ini pasar sudah sampai kemana aja ini? Alhamdulillah memang kalau di Pulau Jawa ini Jawa Tengah, sementara Jawa Timur, Jawa Barat. Ini memang sudah ada line-nya masing-masing, sudah ada alhamdulillah kendaraannya masing-masing, ada yang handle masing-masing, jadi manajemennya sudah. Tapi sudah alhamdulillah lah. Tapi keren ya ternyata ya Lur ya. Pasarnya itu buka enggak cuma di Pati tok gitu. Betul. Jawa betul. Tengah wis melayani, Jawa Timur melayani, Jawa Barat melayani. Produk asli Pati loh. Ya ini wajib di support juga gitu, minimal pemerintah lah ya. Ya bismillah lah. Bismillah. Tapi sudah di support sama pemerintah ini apa memang masih ya tahap? Kalau sampai saat ini kan pemerintah resmi kan belum ada Mas. Oh, jadi kita tunggulah, Dan ya semoga pemimpin kita bijak kan gitu. Semoga pemimpin kita bijak menyupport UMKM yang ada. Semua lini disupport, entah pariwisatanya, entah produk aslinya, entah apanya kan gitu loh. Ya ini yang wajib ain lah kayaknya. Wajib ain. Saya ini satu-satunya di Pati gitu ya. Ini berpotensi loh untuk benar-benar bisa ngunggah no Pati. Nah, gitu, ya. Gitu loh. Nah,
bahan dasar kita punya semua loh ya. Nah, kita punya semua gitu. Memang ya. Lokal pati loh. Lokal pati gitu ya. Dan kenapa enggak kita support gitu ya. Hmm. Nah, ini harga sekarang ya. Mulai dari berapa ini? Ya, kita kan bermacam-macam ukuran. Bermacam-macam motif. Kalau yang paling murah ya di kisaran 15.000 ada. Itu satu biji. Satu biji. Kayak gini, Mas. Ini kan udah anu 15.000. Kayak gini. Toko icoan berarti entok deh. Bisa. Nah, bisa kan gini anu ya. Bisa. Mas toko si cok ada panggung anu. Nah, kan ini kan balang. Ini kan belum di finishing. Nah, ini kan belum di finishing. Nanti kalau di finishing kan enggak seperti ini. Jadi ini memang paling murah, harga ecer 15.000. Oke, harga ecer 15.000. Nah. Oke, ini per hari bisa sampai berapa produksi, Mas? Untuk kapasitas. Ini menurut saya itu gila-gilaan ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dihandle semua gitu. Alhamdulillah. Ini sehari banyak dong produksinya. Ya, tergantung permintaan, Mas. Jadi gini, kalau sehari berapa? 1.000. Alhamdulillah bisa. Sehari berapa? 500. Alhamdulillah bisa. Tergantung pasar. Oh. Nah, pasar mintanya berapa? Nanti kita upayakan. Soalnya kan gini, aku pekerja nggak jauh-jauh soalnya kan. Sekitar, masyarakat sekitar. Jadi. Okay, good. Kalau seumpama contoh lah, ini kan apa namanya sip-sipan lah. Soalnya kan alhamdulillah tempatnya cuma segini, Mas. Kalau berangkat semua, tenang. Nah, ini kan gitu. Tahun depan ini pasti udah sampai sana gitu loh. Ini berpotensi banget ini. Jadi makanya itu kalau kapasitas ya, alhamdulillah lah, tergantung pasar. Soalnya kan kayak gini, nanti kayak Mbak E ini kan nanti sore kan pulang. Oke, berapa jam kerja? 8 jam kerja. Kalau kayak gini borong, Mas. Borongan. Oh, borongan. Nanti ada nyambung lagi pasti malam. Oke, good. Makanya good. Itu tergantung sampai pasar. Malam. Iya, lembur. Keren. Kan pasarnya kan gitu. Pasarnya kan memang apa ya? Tergantung pasar kita. Oh, gitu. Kalau seumpama, Mas, hari Senin kirim 1.000. Pernah. Pernah. Kalau sudah yang finishing mana nih? Ini kan belum nih. Nah, ya, ini. Nah, kan tadi kan motifnya sama. Nah, yang motifnya sama. Nah, ini yang finishing. Oh, Rp15.000. Rp15.000. Nah, bagus ini. Nah, dan kualitasnya kayak gini, Mas. Nah, coba lihat. Ora dadah, Mas. Cor. Tak poti aku ora dadah. Ya monggo. Aku 120 lho. Ya monggo. Bismillah. Nah, aku malah wedi. Malah aku sing ambil. Nah, cor kok. Ding. Nah. kan? Ini memang cor loh. Good, ini kokoh, kuat dan terpercaya. misalkan jenengan kirim Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, perbedaannya apa, Mas? Jadi ini bedanya iki pelayanane. Jadi yang Jawa Barat ini kan ini armadane. Kalau mau order di nomor 0852-9078-8621. Oke, itu untuk area Jawa Barat. Oke, Jawa Tengah. Di Armada 04. Dan silakan menghubungi 0812 2696 2077. Oke. Terus Jawa Timur. Jawa Timur, monggo. Dan ini alhamdulillah. Oh, ini waktu muatan. Mau berangkat iki? Ya. Wis Jawa Timur, coy. Jawa Timur. Nah, ini nomornya piro iki? 01. Kalau mau order untuk area Jawa Timur, silahkan menghubungi 0823 2474 1921. Oke. Ini armadanya 01. 01. Nek saya melihatnya ini udah termasuk sukses lah ya. Sukses. Alhamdulillah harus disyukuri. Apa yang diharapkan ke depan ini untuk Pandu Boven ini, Mas? Pertama, diterima masyarakat. Oke. Kedua, menjadi mata pencaharian warga sekitar. Good. Ketiga, yang memang memperkenalkan produk asli pati. Gimana lagi? Ya itu memang niat kita dari apa? Okay. Dan kita alhamdulillah kan, memang nggak ada lah istilahnya yang menunggangi kita, metsewula. Memang modal dari sendiri kan. Terus ya itu Bismillah. Tapi misalkan ini ada yang mau investasi gitu, bisa nggak ya? Bisa. Bisa. Kita memang ke depan jangka panjang. Ini memang
TBK. Oh. Tapi okay. Ya perlu proses kan? Iya betul. Perlu proses. Ya. Jadi nggak egois lah ya ini bisalah investasi mungkin yang teman-teman yang punya uang banyak itu bisa konsultasi dulu lah minimal lah ya sama Mas Eg ya. Ini ternyata sangat luar biasa nih Pandu Boven ini. Ini terletak di Desa Sinom Widodo ya Lur ya. RT 9, RT 9 RW. Kok RT 9? RT 5. RT 5 RW 5 Dukuh Lemah Bang. Lemah Abang. Pokoknya Pol Pojo. Asli dalam elik Bang. Ada. Ya, tapi ya luar biasa apapun itu ini orang-orang kreatif ya. Di Pandu Boven ini perlu Anda ketahui. Pengen belajar sini aja ya ke Tanah Abang Desa Sinom Widodo. Terima kasih waktunya, sukses selalu untuk jenengan. Siap. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.